ditunggu bentar ya. Alhamdulillah, di 13 ini baru bunyi. Apa ngerti? Nama saya Bayu Om, asli Tangerang dari Naleta SF. Kalau KLX sendiri burung ternakan Om, murni ternakan. Jadi rezeki saya lah, karena ini dari ternakan. Terus saya beberapa kali saya ternak gagal, akhirnya saya ambil. Sebenarnya sih mau buat mayan tuh betinanya Om. Tapi pas dipisah ternyata jantannya yang gacor. Dari situ iseng bawa ke Latberan. Alhamdulillah masuk. Dari situ kita gantang terus, tanpa berhenti kita gantang terus, kita cari mapanya di lapangan sampai sekarang Om. Ya awalnya sih jantan ini durasi panjang Om, tapi di gantang itu nggak jalan, nakal, naik turun, sempet di plafon, kayak plafon bawahnya dikasih double tip pun masih turun Om. Itu kurun waktu saya pegang KLX ini sekitar 2 tahun. Jadi ini burung lama ya? Burung lama. Anaknya juga udah ada. Saya ternak sekitar 2 tahun itu, ya gunting ganti pasangan Om. Enggak ada niatan di konsletin bahasa sekarang ya. Karena memang konslet menurut saya itu rezeki. Kalau ngomong konslet saya juga enggak ngerti lah. Namanya si pemula. Cuman memang pas gagal 4 kali saya ambil, saya pisah, gacor. Habis dari itu saya gantang. Gitu Om, bentar ya. Alhamdulillah, di 13 ini baru bunyi Om. Apa ngerti? Enam puluh sembilan ya Bang. 51 Rawatan harinya ya biasalah, mandi jemur biasa, enggak terlalu yang ribet. Paling hariannya jagung, millet polos putih. Udah gitu aja Om.
Nah, kalau untuk tips saat di lapang seperti apa, Om? Tips saat di lapang kalau buat KLX sendiri, kita ngejauhin burung karena betinanya agak galak. Jadi biar dia posisi tenang aja di lapangan. Oh, gitu. Om, sedikit Om. Emang awalnya KLX ini ada jodohnya? Ada. Ada. Kalau pertama kali saya beli sih single dia. Single. Terus karena kan dulu saya main betina. Dari betina itu saya jodoh sama KLX. Digantang enggak jalan. Pertama kali keluar burung kongset, ikut-ikutan, Tom. Karena jantan ada jodohnya digantang, pasti enggak jalan. Akhirnya saya udah nyerah. Glodok lah selama kurang lebih ya 1 tahun lebih lah, 2 tahun kurang gitu. Akhirnya sampai sekarang ini nggak ada kesengajaan, nggak ada istilahnya setting, emang mungkin ini rezeki saya, Om, gitu loh. Nah, katanya dulu si Om katanya ternak kan, ternak di rumah. Ternak di rumah, ternak. Ternaknya pun nggak sengaja, karena saya suka main burung. Kebanyakan burung mau dijual sayang, akhirnya saya ternak karena buat lapangan udah nggak bisa. Jadi ini awal mulanya KLX ini salah satu burung ternakan. Salah satu burung ternakan. Salah satu indukan dari Ring Naleta. Ini. Iya. Yang awalnya belum. Kios lah istilahnya gitu ya? Iya, burung biasa lah, Om. Burung biasa, bukan burung istimewa lah. Nah, kalau untuk penjemuran gimana, Om? Penjemuran KLX sendiri gimana? Kalau KLX sendiri, harinya di kandang kotak. Tapi kalau pagi saya keluarin, Om. Saya keluarin tetap di kandang bulat. Iya. Di kandang bulat, saya kasih jagung sama, pakainya sama. Mandi jemur, Om. Mandi. Dia itu paling sejam, kadang-kadang juga setengah jam, nggak mesti. Saya ngeliat dari burungnya aja, kalau masih enak dijemur tidur, malah saya terusin. Tapi kalau dijemur udah mulai gacor, udah saya angkat. Jadi KLX itu sekarang statusnya indukan lah dari Ring Naleta. Dulunya itu indukan gitu. Yang awalnya burung biasa. Burung biasa. Bukan burung, kalau kata sekarang kan burung kongset, dulunya enggak biasa. Factor, Om. Factor full, dulu factor, benar-benar factor full. Sekarang gimana, Om? Sekarang ya masih factor sih, tapi anak-anak bilangnya burung kongset, saya juga enggak tahu. Trik sama tembak itu bunyinya. Terus.